Wadidaw. Ingat. Apa nih guys, guys? Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau share kode redeem juga yang udah gua temukan. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan ini langsung aja ya, gua buatin videonya secara pendek aja karena tujuan kita juga adalah kode redeem. Ini adalah game D&D dan ataupun Genesis Warrior. Lalu combine apa lagi ya gamenya ya? Gua lupa, ada 3 tipe aplikasi. Yang penting untuk Digimon kayak gini, kalau kalian login dengan akun kalian, kalian juga ingat server yang kalian buat, maka bisa kalian buka. Nah, V yang gua maksud di sini adalah VIP-nya ataupun kondisi top up ya. Kita masuk ke bagian akun, lalu ke bagian sini sistemnya, lalu ke bagian kode redeem. Oke, ini kode redeem yang gue catetin. Jadi perlu kalian ketahuin untuk V0 ini ya, akhirnya di sini udah level 10, sampingnya VIP ya. Ini adalah levelnya. Nah, kita balik lagi ke system set, lalu ke redeem code. Ini gua bakalan coba dari awal lagi, guys. 202303 V besar 0 S kecil G kecil. Kita klik confirm. Nice. Ini untuk VIP ke-0. Lalu yang kedua ini adalah VIP ke-8. 202303 P 8 RW. Nah, ini kalian bisa mengetahui untuk VIP ke-8. Sekarang kita ke VIP 12. 2023 03 P1 2 T kecil. Nah, seperti ini. Kalian nanti bisa untuk pause ya, guys. Jadi gua cepetin aja untuk merecord video kayak gini. Ini untuk khusus VIP 12, dan yang terakhir yaitu adalah VIP ke-15. 202303 P besar 155. Nah, ini untuk VIP ke-15. Lalu kita akan coba untuk yang lainnya yang gua nggak catat, ini nggak tahu untuk persyaratannya. Kita akan mulai lagi. 202301 P besar 0 C6. Oke. Oh, give code is expired ya. Jadi kita harus membutuhkan kode yang lainnya. Oke, di sini gua bakalan hapus terlebih dahulu, brother. Lalu ada summon 7777. Summon 7-nya 4 kali nih. Klik. Nice, kita dapat untuk kode redeem-nya. Lalu di sini ada lagi I ampere SQ N3K. Klik konfirmasi. Kodenya expired, brother. Jadi kita akan hapus. Lalu ada lagi di bagian sini. Adventure 6. Konfirmasi. Ordernya juga expired yang ini ya ternyata. Wadidaw. Oke, ada lagi di sini, kita akan ambil satu persatu. Yaitu adalah Digimon 777. Klik konfirmasi. Nice, ternyata bisa. Klik kode redeem lagi. Yaitu adalah Digimon 888. Klik konfirmasi. Nice, bisa juga. Oke, kita lanjut lagi, brother.
Di sini ada untuk Digimon 9-nya 3 kali. Digimon 999. Konfirmasi. Oke, bisa. Dapat 600 diamond, lumayan banget ya. Lalu ada lagi untuk Digimon 123. Oke, Digimon 123. Klik konfirmasi. Mantap, bisa. Ada lagi di sini, kita akan coba satu persatu lagi. Klik confirm, yaitu adalah Happy Time. Konfirmasi? Oh, ternyata udah expired. Oke. Nanti gua bakalan sesuaikan dengan judul yang ada, apakah seberapa banyak sih seperti itu. Kita ganti dulu. DVBK DFGR 39 DDK error, astaga ini error brother. Lalu ada untuk VIP ke 8, apakah bisa di sini? DDK error, ini kayaknya random banget mereka untuk membuat sebuah frame code ya. Ini juga error. Ini juga error. Oh my god. Jadi total di sini gua liatin dulu. Ada 1 2 3. Ini gua buat lagi di sini. Oke. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kode redeem yang bisa kalian untuk klaim di bagian game Genesis Warrior ya, ataupun di ND Digimon. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you so much for watching video. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.